Putrajaya yang kini semua sudah maklum, ia telah pun menjadi pusat pentadbiran bagi negara Malaysia yang sangat cantik dan indah untuk dikunjungi oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Ia juga mempunyai fasiliti yang sangat indah dan tenang, menjadikan bandar ini jadi impian bagi semua penduduk yang sukakan ketenangan. Tetapi, tahukah anda tentang sejarah penubuhannya? Mari kita sama-sama melihat di dalam video ini. Sejarah Putrajaya bermula dari sebuah tempat atau kampung terpencil dengan nama Perang Besar. Kampung ini berdekatan dengan Jenderam Hilir yang sekarang bersebelahan dengan Putrajaya. Perang Besar berasal dari nama orang ketua kampung, iaitu orang asli yang sanggup berperang dengan orang Cina Bintang 3 yang mahu merampas tanah orang asli bagi membina sebuah kem. Tentera Bintang 3 telah membuat huru-hara bagi mencapai hasratnya untuk mendapatkan tanah ini. Malangnya, tentera Bintang 3 telah pun tertumpas kerana mereka tidak tahu yang sebenarnya ketua kampung ini seorang Tok Batin yang mempunyai ilmu harimau tanah hitam. Ilmu tersebut sangat kuat yang boleh menjatuhkan musuh dengan mudah. Mereka dikalahkan hanya menggunakan parang serta ilmu tersebut. Lalu Tok Batin mengusir tentera-tentera Bintang 3 ini dari kampung. Begitulah serba sedikit mengenai asal di mana sejarah Putrajaya tercipta. Ditambah pula dengan maksud di sebalik nama Putrajaya, iaitu Putra dipilih sempena nama Perdana Menteri pertama Malaysia yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama ini telah ditambah dengan perkataan jaya yang bermaksud kecemerlangan. Maka terjadilah Putrajaya yang anda ketahui sekarang. Putrajaya melonjakkan pembangunannya mulai 12 Oktober 1994. Ia dibangunkan oleh anak jatim Malaysia sendiri berbanding Kuala Lumpur yang menjadi bandar tinggalan penjajah di masa dahulu. Putrajaya dibina bercirikan budaya tempat untuk tidak dilupakan akan warisan Malaysia. Putrajaya telah pun menjadi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang baru yang selama ini terletak di Kuala Lumpur yang sangat sesak dan pesat pada ketika itu. Ini juga menjadi salah satu faktor perpindahan untuk mengurangkan kesibukan di Kuala Lumpur. Pembangunannya juga sejajar dengan polisi kerajaan untuk menyediakan pembangunan yang lebih seimbang dan efisien daripada sebelumnya. Kewujudan Putrajaya mencatatkan sejarah baru bagi Malaysia dalam pembinaan bandaraya yang sangat moden tetapi masih berciri-cirikan budaya tempatan. Selain itu, Putrajaya juga merupakan bandar contoh yang disertai dengan taman yang lengkap dengan jaringan informasi berdasarkan teknologi multimedia yang serba canggih. Ia juga berdekatan dengan bandar Kuala Lumpur dan juga lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sangat memudahkan bagi mereka yang mencari tempat yang ideal, merangkumi tempat pekerjaan, penempatan, bersukan dan juga mencari aktiviti rekreasi. Putrajaya menjanjikan kehidupan yang selesa dan berkualiti kepada penduduk. Kerja-kerja pembinaan bermula pada bulan Ogos 1995 dan telah diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia malah di Asia Tenggara. Projek ini telah dijangka selesai pada tahun 2010. Pekerja-pekerja kontrak telah bertungkus lumus untuk menyiapkan fasa pertama Putrajaya yang dijadualkan siap pada minggu pertama bulan Jun 1999. Proses pembinaan Putrajaya dilaksanakan dengan tenaga kerja rakyat Malaysia sendiri. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan. Hanya 10% sahaja diimport dari luar negara. Dalam tempoh 15 tahun, bandaraya ini akan disiap sepenuh berbagai tempat menarik yang ada di Putrajaya. Kini, Putrajaya menjadi antara tempat bersejarah di Malaysia. Ini kerana Putrajaya merupakan lokasi yang sangat menarik dan mempunyai pelbagai kemudahan seperti pusat sukan dan rekreasi, pendidikan, pusat membeli belah dan lebuh raya, pengangkutan, pelancongan serta pejabat-pejabat kerajaan yang selama ini berpusat di Kuala Lumpur. Malaysia harus berbangga dengan mempunyai lokasi seperti Putrajaya yang merupakan bandar moden dan maju seiring dengan negara luar.